kita lihat apakah dia bisa berhasil memanfaatkan hal tersebut. Dan ini sebuah sangat berbahaya dan berbuah gol. Kita lihat bagaimana keadaan dibalikan pemirsa oleh Seiko Sila di menit ke-73 ini, dan gol ketiga bagi Yangon United. Unggul 3-2 atas Bali United. Iya, kembali lagi. Baru selesai saya katakan bahwa jangan sampai Bali United kecolongan lagi. Ya. Dan terbukti Sila mampu menambah keunggulan tuan rumah menjadi 3-2. Begitu longgar, begitu kosong, tidak ada penjagaan. Koordinasi dua center back yang tidak begitu baik ya, membuat gawang Bali United kembali bobol untuk ketiga kalinya. Ya, kita lihat apakah Anda melihat ada sedikit offside di sana menurut Anda? Saya pikir masih ada Demerson di ya, posisi belakang Bung Didan. Betul. Tadi kita tidak melihat secara garis lurus. Betul. Karena terlihat memang Seiko Sila seperti sudah berada di depan, tapi iya, posisi dan berlarinya Demerson pun hanya melihat bola.